dengan Aktivitim apa kak? Nah, jadi yang terbaru ini aktivitas sudah dicat teman-teman. Ya, teman-teman. Yang katanya sih kayak apa? Jelek warna gitu, bendera. Iya, ini kan sekarang ini merah putih. Jadi tampilannya merah putih ya teman-teman. Dan kita mau coba ini juga teman-teman. Ya ininya juga kayak merah putih ya besi-besinya. Iya betul. Oke Dim, kita liatin detailingnya ke teman-teman. Oke, langsung aja. Ini dia detailingnya. Jadi gitu ya teman-teman, tampilan ATV baru di Dim spesial 17 Agustus. Spesial Agustus ya Dim ya? Oh iya, kan 17-nya besok lah. Iya, masih besok. Jadi teman-teman, aku sama Dimas mau lanjutin coba dulu. Iya ya kak, kita kesana. Ayo. Meluncur. Gas. Ada apa, Dim? Sebentar. Ada apa kok? Kak, baru sebentar udah selesai. Semenjak ini apa ATV kita di stikerin kok kita nggak pernah main trek ya kayak sekarang. Oh, iya Dim ya. Bahkan rumah pohon aja udah dirias bagus gini masa trek kita enggak lah. Kalau dipikir-pikir iya Dim ya. Iya. Masa trek kita nggak ikut ngerayain 17 Agustus nanti? Ini untuk ATV udah. Itu ATV ku juga udah, rumah pohon udah, bahkan rumah kita aja udah, Dim. Oh iya, rumah kita aja udah ya? Iya, teman-teman. Gimana kalau kita, apa itu? Iya, setelah kita, Dim. Oke. Iya, kita kasih pernak-pernik segala macam buat memeriahkan 17 nanti. Oh iya, langsung aja. Biar teman-teman kalau datang itu bisa tahu. Oh iya, bisa tahu. Ini yang dirias di Dim itu ya bagus ya. Iya. Sanggumun ya, Kak. Iya, yaudah yuk. Yaudah yuk, teman-teman ikutin di Dim. Apa itu? Menghias sepeda trek. Iya, menghias atau mengrias atau ya itulah namanya. Hah? Ayo Dim langsung. Ya, ayo teman-teman ikutin Dim ke rumah. Ayo, meluncur. Ya, oke. Nah, oke jadi ini ya teman-temannya. Ini drag di Dim. Kita ya, kayak... Ya, ini ada satrio kembar dan ini. Kenapa ada ini namanya apa ini? Ini sapi idler permen. Iya, speed permen. Oh, ini tuh namanya tuh speed deh. Speed. Kan speed drag. Oh iya, speed drag ya. Oh iya, drag laba-laba nih, teman-teman. Oke, jadi mungkin sebelum kita hias-hias, kita rias tuh, kita coba kita nyalain dulu. Cek dulu ya, Kak ya. Iya. Jadi gini, teman-teman. Kenapa kita coba dulu itu biar nanti ya bisa buat keliling juga. Oh ya, biar kita tuh bisa rasain test drive-nya juga ya, Kak? Iya, udah jadi gak cuma jadi display. Kalau jadi display, misalnya udah kita hias, jadi display. Masa cuma gini tuh ya, Kak ya? Iya kan kalau nganggur gak kan... Nggak tau rasanya ya? Kalau nganggur kan ya jelek, teman-teman. Oke, berarti ini kita coba panasin dulu, Dim. Oke, Kak. Kalau misalnya ini udah bisa nyala, baru kita hias. Oh ya. Ntar, coba kita nyalain ya. Ini on off udah. Bisa! Ya. Loh, Dim, Dimas, kok gak bisa? Loh, gak punya aku. Oh ya! Aku punya itu kan ini kak, gak punya aku. Bentar, gimana? Gak bisa nyala, Dim. Karbunya aku tutupi. Ayo coba. Coba, bentar. Apa? Nah kalau gini aku ngegasnya gimana? Gak nah, mungkin bisa aja. Nah kalau gini, masa ngegasnya gini, ini kulepasin ya. Ya kamu marah. Bentar. Wah ternyata ininya nganu teman-teman. Ya bisa nyala punya aku. Iya ya. Itu bawain ya, dikit lagi Dim. Kita cek dulu. Nah coba naikin sendiri udah bisa gak? Bisa belum? Awas. Oke udah pas. Ya wajar lah kak. Soalnya kan ini kan motor kita kan lama gak dipanas sih. Kalau ini ayo. Pak ayo lihat kok.
ini nggak bisa nyala lah, mesti kita dimarahin. Karena nggak pernah panasin gitu ya? Kamu tutupin karbunya gitu? Ya bentar. Ini dulu. Ini udah aku switch on ya. Siap? Ngerang nalah enggak sih? Wah bentar Jim. Wah kalau kayak gini nih harus mode bengkel dulu Jim. Nah, panas soalnya. Wah ini apanya ya Jim ya? Tahu nggak, kurang tahu aku. Sini teman-teman. Ini untuk yang bagian belakang ini ya, ya seperti ini. Tapi untuk yang ininya, ini akinya tuh udah bener teman-teman. Nih, posisinya udah bener. Terus untuk on off sini. On off juga ini udah on. Ini udah on ya teman-teman. Ini off, ini on. Nah, tapi ini nggak bisanya ini loh. Udah aku pencet. Nih. Tuh, sambil gas. Nih. Nih sambil ku rem, sambil ku gas. Tetap nggak bisa teman-teman. Kalau buat bensin, bensin juga ada loh. Terus ini apa aja, Dim? Yuk, Kak, coba nyalain, Kak. Kamu ngetek apa dari tadi? Wah, ini bapak-bapak nyanu si otomotif, teman-teman. Bisa gak nih, Dim? Nggak bisa. Coba nyalain, Kak. Gimana? Yuk. Hah, kamu apain? Overloop? Iya. Ya, nggak bisa, ini kan metik. Oh, iya. Nggak tahu kira ini Jeep apa, ATV. Ya, enggak. Ini apanya ya? Kalau ban nggak ngaruh. Apa aku ngomongin ayah hati ya? Tapi kalau ayah marah gimana? Ah nggak apa-apa lah demi diraku. Gitu, uang bagus nggak bisa beli. Ini mah punya kula. Bisa bunyi, diperok. Daripada punyamu, diraku potong rumput. Loh, maksudnya gimana ini loh, aku dari tadi lagi. Punyaku kalau jalan bisa matangin rumput, tapi punyamu bagus doang, gak bisa jalan. Cuang. Oh, tapi berarti kamu juga ngecek punyaku. Yaudah gini aja, kamu panggilin ayah aja sana. Ini soalnya aku takut ini. Daripada aku takut dimarahin ayah, mending aku takut ini gak bisa nyala. Oke. Beda, tolong Edim. Iya. Kok bisa denger ya? Aneh juga sih. Ini ya. Wow. Ini tuh soalnya punya kakak tuh enggak tahu mana sih, Kak. Malah kakak tuh ya tadi ngecek aku ya. Habis itu kena akibatnya enggak bisa nyala. Dan kamu duluan yang ngecek aku. Kok dilarang apa? Berantem di depan ayah. Kamu tadi jelek-jelekin toh. Kamu jelekin. Itu kan enggak boleh. Katanya ini kenapa, Drake? Jadi gini ya, kan habis ini disetekirin toh. Nah, aku tuh lebih sering main ini, jadi ini jarang kupanasin. Lalai aku ya. Udah belum? Leh, nyalain. Udah ya, ini udah. Ini udah on. Bensin full. Ini bensin full. Akinya ini juga tadi aki yang dicas. Ini udah full ini. Pokoknya udah full semua tapi ya. Ya bisa nih. Ini seberapa lama kamu enggak ini manasin dratnya? 2 tahun. Cuman 3 minggu. Enggak, ini kayaknya itu kalau enggak salah itu teman-teman juga jadi saksi loh ini loh. Ini tuh semenjak dibawa dari kontes pas kemarin di Jogja itu. Iya, 3 minggu. Itu enggak pernah dipanasin. Berarti ada 3 minggu hampir lebih 1 bulan. Ya pantesan enggak bisa bunyi toh, Kak. Tapi kalau punya Dimas bisa. Lah punyanya Dimas beda. Andelen kok ini. Karena potong rumput tuh. Ya gitu. Jadi ini toh, makanya kalau punya barang aja udah bilang gimana sih? Harus di... Lah ini kan juga potong rumput. Yang dirawat kan itu ya. Jangan diabaikan toh, Kak. Dirawat. Oh, ya. Kalau sekarang kamu kalau mau main ini dan ini nggak bisa, ya juga maaf. Ayah juga nggak bisa benerin. Lulut. Ya terus masih ada urusan di belakang. Ah, terserah mau ini mendingan diparkirin sana. Kamu kalau mau main goncengan sama Dimas atau gimana, udah gitu aja. Lah. Makanya aku mau apa? Enggak jadi. Lah iya, kalau punya barang harus dira. Iya ya. Apa kok iya ya? Bareng ayo, kalau punya barang harus dira. Rawat. Iya ya. Tuh. Dimas soalnya kemarin ayah juga ngeliat manasin ini, jadi ini bisa. Udah punya ini. Oh, toh. Iya, siap. Jadi kalau mau mainan ya ini, goncengan aja berdua. Yaudah kalau mau mainan, goncengan sama Dimas atau gimana gitu ya. Oke. Ya udahlah. Aku balikin aja. Kembaliin aja, Kak. Aku kalau kita mau boncengan. Ya, enggak apa-apa lah boncengan. Kak, tadi kamu udah ngejek-ngejek aku. Berarti kamu naiknya di sini. Loh, wah.
Oh iya, ada drag ini yuk ya. Tunggu. Lah kan udah ngecek. Ini aja Kak biar adil. Enggak kita ini Kak panasin ya Kak. Kamu tolong panas ke punya aku Kak, aku panasin ini ya. Yaudah, ya. Yuk. Oke deh. Wah, sayangnya enggak bisa nyala teman-teman. Iya, itu punyamu jarang dianu. Ya udahlah besok tak panasin lagi Kak yo. Kalau ayah lega itu mungkin kusuruh benerin Jim. Ini apa aku? Apa itu? Bisa Jim ini nampung bebanku nih. Bisa. Waduh, atos teman-teman. Entar. Woi. Oh iya bentar, pegangin dulu Jim. Tolong. Lupa aku mau pakai jaket lagi. Nah ini nih. Udah sendirin aja. Agak dilempar ke sini. Nah. Karena ini kita ngedrag jadi pakai helm drag teman-teman. Oh, ya, kita ganti. Ya sesuai tema. Ini kan kita kan udah nyoba kesana, ya. Kesana Dim lanjut yuk. Kak. Ayo lah langsung nih. Kak. Apa? Ini udah panas banget Kak. Ini udah panas juga Kak, ini udah panas. Ayo, belum ini Dim. Udah pulang nih. Ah kamu pulang, ah mau pulang. Kak kalau rusak itu ganti lo Kak, pulang. Oh enggak. Udah panas. Soalnya bobotnya kakak tuh 50 kali lipat bobot. Nanti kalau motorku remuk gimana? Aku denger loh Dim. Oh iya Kak. Bobot sem. Ada. Ayo Kak pulang. Aduh. Jangan bilang Dimas kalau ini tetap tengok ke bawah.